Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini saya setelah sepekan hampir mengisolasi diri, baru malam hari ini saya mulai kembali dari hari Ahad. Alhamdulillah bisa hadir di majelis ta'lim Masjid Al-Muhtadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Ankabut memasuki ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Apakah orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dan keburukan, mereka mengira أَيَّسْبِقُونَ mereka akan mampu melemahkan kami atau mereka akan mengalahkan kami. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ seburuk-buruk. Jadi hukum dan kesimpulan yang telah mereka tetapkan. Man kana yurju liqa Allah, barang siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah. Fa inna ajalallahi la'atin, maka sesungguhnya ajalnya Allah atau batas yang telah ditentukan untuk bertemu dengan Allah itu la'atin, sungguh pasti akan tiba. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, barang siapa yang mereka bermujahadah bersungguh-sungguh. Fa innama yujahidu li nafsihi, maka sesungguhnya ia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah maha kaya atas seluruh alam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal salih. Lanukaffiranna anhum sayyiatihim, sungguh kami akan hapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka. Walanajziyannahum,
dan sungguh kami akan membalas mereka ahsanalladzi kanu ya'malun, yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ini masih dalam rangkaian, namun iramanya adalah hiburan. Nadanya adalah, pesan kuatnya adalah hiburan. Jikalau di ayat-ayat yang pertama sampai yang ketiga, Allah menegaskan tentang hakikat tantangan bagi orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Orang yang beriman pasti akan mengalami satu tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Apakah tantangan dalam lingkup pribadi, keluarga, dunianya, termasuk tantangan ketika dia memperjuangkan iman, ketika dia berdakwah, ketika dia menegakkan agama, tidak kecil tantangannya. Dan itulah memang asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Ankabut, surat terakhir menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Maka yang kuat adalah tantangan dari keimanan dan juga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kalau kita menghadapi tantangan-tantangan dalam agama. Berikut juga ancaman atas mereka yang menimpakan ujian atas orang yang beriman. Jadi ayat yang keempat ini, satu sisi hiburan bagi orang yang beriman adalah pembelaan Allah, pertolongan Allah. Allah tidak akan pernah sia-siakan, Allah tidak akan pernah lupakan kepada mereka, Allah tetap bersama mereka. Tapi di sisi lain, ini ancaman Allah terhadap yang menimpakan ujian dan tantangan atas orang yang beriman. Maka Allah ingatkan, jangan pernah mengira orang yang melakukan kejahatan, keburukan terhadap orang-orang yang beriman itu ayas biquna, akan mampu mengalahkan kami. Sa'ama yahkumun, buruk kalau mereka menyimpulkan itu, seburuk-buruk kesimpulan yang mereka tetapkan. Tidak mungkin kami akan membiarkan orang yang beriman. Kami tidak akan menolong orang yang beriman. Kami tidak akan pernah membela orang-orang yang beriman. Tidak mungkin. Maka ini harapan bagi kita. Kalau kita mendapatkan satu musibah, tekanan, masalah atas tindak kejahatan orang, maka insya Allah kita dibela sama Allah. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjamin ayas biquna, tidak mungkin mereka akan malah mengalahkan kami. Bahkan yang perlu kita takutkan mereka yang harusnya takut. Kenapa? Allah tidak akan pernah tidur. Yang kita zolimi, yang kita misalkan mendapat masalah gara-gara kita, mereka mendapatkan ujian gara-gara tindakan-tindakan kita, maka doanya orang yang terzolimi mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau bisa tidur tapi tidak akan pernah luput dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Demikianlah hukum Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan Allah. Doanya akan mustajab. Mereka yang terzolimi itu sesungguhnya langsung mendapatkan kiriman kebaikan. Nah, ini hiburan bagi kita. Kita mendapatkan transfer kebaikan sebanyak orang yang menzolimi kita. Subhanallah. Kita terangkat amal kita terangkat kemuliaan kita, dan Allah pun juga akan membela kita. Maka hadirin rahimakumullah, ini ayat menegaskan kepada kita, jangan salah menyimpulkan. Maka penutupnya apa tadi? Sa'ama yahkumun, seburuk-buruk kesimpulan yang kalian tetapkan. Jikalau orang yang berbuat baik, jadi orang yang berbuat jahat tidak akan dihancurkan oleh Allah, pasti dikalahkan oleh Allah. Tidak mungkin kebenaran itu kalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin para penegak kebaikan itu
yang akan hancur. Tidak mungkin. Sejarah dari lalu dan hingga hari ini seluruhnya menegaskan bahwa kebatilan pasti yang akan hancur, keburukan yang pasti akan sirna. Sebaliknya, kebaikan, kebenaran ini yang Allah Subhanahu wa taala akan munculkan. Begitulah ketetapan Allah yang tidak akan pernah hilang. Jadi innal haqqo qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi kebenaran itu kalau datang maka akan menghancurkan kebatilan. Karenanya hadirin rahimakumullah, di sini menjadi sebuah hiburan bagi orang-orang yang beriman kalau kemudian mendapatkan satu tantangan. Dan orang-orang yang melakukan kezoliman dan merasakan kezoliman dan keburukan terhadap orang-orang yang beriman, ancaman Allah jelas. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Surat Al-Buruj. Al-Buruj itu hadirin, apa makna Al-Buruj? Al-Buruj hadirin yaitu cerita tentang Ashabul Ukhdud, orang yang dibuatkan lubang, dibakar, dimasukkan ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang diperlakukan oleh mereka. Ancamannya itu seperti itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang yang merasakan ujian kepada orang mukmin laki-laki, kepada orang mukmin perempuan, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Kalau sampai tidak mau bertobat, jadi falahum adzabu jahannam. Maka sungguh bagi mereka disiapkan oleh Allah jahannam. Walahum adzabul hariq. Dan bagi mereka siksaan yang membakar bagi mereka. Maka hadirin, ayat seperti ini hiburan saat kita merasakan penindasan. Saudara-saudara kita di India hari ini merasakan betul ya. Ada semacam apa yang terjadi di Rohingya kembali. Jadi ternyata memang seluruh kaum musyrikin itu benci dengan Islam. Jadi kalau mereka mendapatkan kekuatan yang habis itu kita memang. Sejarahnya begitu dari dulu. Ketika kita minoritas memang tertindas. Kita di sana ada 200 juta hadirin, tapi kita minoritas dari kalangan kaum Hindu. Tapi begitu kejamnya luar biasa. Kita ditontonkan video-video yang lagi sedang viral. Kita hanya mengatakan, tentu kita mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sebagai syuhada, tapi Allah tidak akan pernah tidur. Setiap kali mereka yang berani menistakan kaum muslimin, maka hadirin tinggal tunggu waktu saja. Hak bagi Allah untuk menyiksa mereka, cepat atau lambat bisa hancur berkeping-keping mereka. Allah Subhanahu wa taala pelindungnya orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pelindungnya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman lalu kemudian dizalimi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya sangat mustajab. Maka ini juga peringatan dan hiburan ya bagi kita, dan peringatan atas orang-orang yang tidak beriman. Mangkana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin. Hiburan berikutnya hadirin di dalam ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala, kami juga ingin menyampaikan ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita. Ini satu isyarat sebelum masuk ke ayat yang kelima. Satu isyarat, boleh jadi ini juga isyarat bahwasanya para ulama ahli tafsir, jangan pernah kita mengira pelajarannya bagi kita kaum mukminin, meskipun ayat ini secara khusus adalah untuk orang-orang yang tidak beriman yang menimpakan musibah dan masalah kepada kita. Mereka tidak akan pernah berkelit, tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah. Allah yang pasti akan menangkan kebenarannya dan agamanya. Tapi sisi lain, para ulama ayat yang keempat ini juga menegaskan kita orang-orang yang beriman sekalipun, pertama, jangan pernah merasa aman kalau berbuat dosa.
Jangan pernah merasa aman. Dosa kita itu nanti yang akan menghampiri kita sendiri. Jadi, maksiat kita itu yang nanti akan menghancurkan kita sendiri. Kita tidak akan mampu. Yang kedua maknanya, seringkali, dan ini menjadi sebuah teguran, peringatan, agar kita selalu bermuhasabah diri. Ujian datang itu karena dosa-dosa kita. Masalah datang itu seringkalinya kita sendiri yang mengundang. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Agar kita kemudian bangun dari tidur kita. Agar kita itu bangkit dari mati suri kita. Hadirin rahimakumullah. Ini makna juga yang tersirat di dalam ayat yang keempat ini. Setelah ayat ujian bagi orang yang beriman, lalu kemudian tindakan keburukan. Jadi Allah hendak mengingatkan kepada kita, seringkali ujian dalam hidup itu cara Allah untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Oleh karenanya, ayat yang diturunkan oleh Allah dalam surat Ali Imran tentang perang Uhud, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika datang satu musibah, lalu kemudian kalian mengatakan, bagaimana mungkin ini terjadi kepada kami? Itulah pertanyaan yang terungkap dari para sahabat. Bayangkan hadirin, masih ada Rasul, masih ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan mereka. Mereka orang para sahabat. Ketika musibah datang, musibah apa itu? Perang Uhud. Ayat ini tentang perang Uhud. Sampai 70 sahabat wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka bertanya-tanya, "Anna hadza? Mengapa ini terjadi pada kami? Bukankah kami yang sudah memperjuangkan agamamu ya Allah? Kami mengikut pengikut Nabi SAW bersama Rasulmu ya Rasulullah. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi?" Maka Allah langsung jawab, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu yang undang diri kalian sendiri. Ternyata memang Allah ngajak kita introspeksi. Yang mana ya Rasulullah? Ya Allah, nah kita katakanlah itu 60 orang yang sudah dipesankan, jangan turun dari bukit apapun yang terjadi. Ternyata mereka lupa, tinggal 12 pasang saja, 12 orang sahabat. Dari 60 orang semuanya turun dari bukit, lupa dengan pesan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi. Dan itu maksiat, itu kedurhakaan, lupa daripada pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Balik Khalid bin Walid, panglimanya kaum musyrik sebelum masuk Islam, naik ke bukit menghujani kaum muslimin. 70 sahabat meninggal. Makanya Allah mengajak kita introspeksi. Meskipun ayat ini pun terkait dengan perang Uhud, tapi juga berlaku umum. Ya, berlaku umum untuk sepanjang zaman. Kalau hari ini misalkan kita mengalami masalah dalam hidup, baik dalam lingkup pribadi, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup berbangsa, bermasyarakat ini, bernegara, kaum muslimin mendapatkan masalah, maka sesungguhnya cara Allah untuk apa? Qul huwa min indi anfusikum. Koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Pasti ada petunjuk agama ini yang kita abaikan, yang kita sia-siakan. Maka hadirin, ini isyarat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya hendak menarik kepada kita, mengirimkan masalah itu sesungguhnya dalam rangka mengembalikan kita kepada jalan yang lurus. Kita ini kalau sakit apalah terserah, mau sakit perut, kita pasti, kenapa kok perut jadi sakit? Allah tidak menegur kita, kok makan apa tadi itu? Perutmu itu tidak bisa kalau kau makan pedas-pedas. Oh betul, saya makan pedas. Nah, barulah tahu kita. Kita ini mampu pedas, kalau begitu jangan makan pedas lagi. Oke, iya. Kan begitu kan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Hadirin, apa hubungan kita dengan Allah? Coba kita periksa hubungan kita dengan Allah. Periksa hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Dengan bapak ibu kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita. Dengan orang-orang yang memiliki hak yang tanggung jawab kepada kita. Jangan-jangan selama ini banyak orang yang terzolimi.
Nah, itu yang kita kemudian kita mendapatkan masalah dalam kehidupan kita ini. Hadirin rahimakumullah, ini karenanya juga isyarat di dalam ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Allah memberikan hiburan. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Ada satu ungkapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika beliau memberikan komentar terhadap ayat ini, di mana beliau mengatakan, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan bahwa ujian itu sesuatu yang pasti bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita ini beriman, pasti akan diuji, dan tidak mungkin kita ini akan dapat apa menghindar dari ujian itu. Tidak mungkin kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan batas. Ada batasnya. Untuk apa, hadirin rahimakumullah? Kita ini diuji sebentar, tapi Allah hendak memberikan jaminan balasan yang abadi. Maka ini menjadi hiburan bagi kita. Makanya ayatnya apa? Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, pertemuannya dengan Allah, dan ketika kita bertemu dengan Allah setelah kita merasakan perjuangan dalam hidup, setelah kita mampu untuk mempertahankan iman kita di dalam hidup, setelah kita mampu pertahankan kebaikan dan amal soleh kita di dalam hidup, maka Allah ingatkan, fa inna ajalallahi la'at. Ingat bahwa pertemuan Allah itu pasti. Hadirin, inilah satu hiburan bagi kita. Sedikit ujian, bersabarlah. Hidup ini ada batasnya. Kalau engkau mendapatkan ujian, masalah, tantangan yang kita hadapi dalam hidup, itulah kenyataan. Orang yang beriman pasti akan diuji. Tidak ada lain kecuali apa yang mesti kita lakukan. Sabar. Mesti sabar. Terus berharap kepada Allah bahwa di balik ujian ini yang terbaik. Begitulah sunatullahnya. Dan Allah memberikan jaminan, dekat lagi nanti engkau akan bertemu denganku. Kalau sudah bertemu denganku, aku balas semua yang aku ujikan kepada kalian dengan balasan kebaikan. Maka hadirin, ayat yang kelima ini juga memberikan hiburan kepada kita. Orang yang beriman, bersabarlah saat menghadapi masalah. Bersabarlah saat menghadapi ujian dalam hidup. Karena dalam hidup ini ujiannya sebentar dan sementara. Jangan sampai gagal diuji oleh Allah. Tanggal iman kita, hilang amal soleh kita. Ini berarti kita gagal. Tidak mampu kita mempertahankan di atas ujian yang sementara ini. Sebab apa? Ajalallahi la'at. Kalau kita ini sudah bertemu dengan Allah, ini kekal abadi, maka insya Allah terasa betul, hadirin. Coba kita ini ujian sebentar, lalu kita mendapatkan pahala surga yang selama-lamanya. Ini juga ancaman ayat yang kelima bagi mereka yang menimpakan masalah, ujian, kezoliman, kejahatan kepada siapapun. Ingat, kau mungkin sekarang bisa merasa kaya, kau mungkin sekarang bisa merasa berkuasa, kau mungkin sekarang bisa merasa menang, kau mungkin merasa bisa tinggi dari orang yang kau zolimi, dari engkau orang yang kau jahati, dari engkau timpakan dengan masalah dan ujian. Mereka menangis, ya. Mereka tersakiti, ya. Tapi ingat, kesenanganmu adalah sesaat, ya. Kekuasaanmu hanyalah sesaat. Kemuliaan yang kau banggakan hanyalah sesaat. Sebab apa? Ajalallahi la'at. Yang kau zulimi nanti akan tersenyum kepadamu. Gantian kau sekarang senyum kepada yang kau zulimi, mereka nanti akan senyum kepadamu karena membawa sempurnanya balasan. Sedang kau akan menangis sepanjang zaman. Tidak ada yang bisa menolong. Ini maknanya ayat yang kelima. Begitu luar biasa kuatnya sinyal kepada kita, hadirin. Maka ayat Quran itu getarannya kuat kalau kita dalami. Pesan Allah kepada kita, orang yang beriman juga merasa, subhanallah, sabar jak sebentar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu tak apalah di dunia ini, ya, namanya juga hidup. Asal nanti kita mati masuk surga, itu ya. Kan itu kan? Itu yang terpenting. Daripada kau senang-senang di atas penderitaan orang,
Kok merasa jaya di atas hasil apa kesusahan orang? Hati-hati kau sekarang. Seberapalah nikmatnya dunia ini, hadirin? Nikmatnya dunia tak lebih sepenggal kerongkongan kalau makanan, ya kan? Masya Allah. Kenikmatan harta, ya kalau kita mati, kita wariskan. Itulah hidup. Tidak ada yang dibawa. Amal kejahatan kita, itu yang akan terus. Sampai pada hari kiamat. Ittaqu dzulma, fa inna dzulma dzulumatun. Takut kalian dengan kejahatan dan kezaliman. Karena apa? Karena itu adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Maka hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang kelima, wa huwas samiul alim. Hiburan bagi kita. Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua rintihan orang-orang yang mendapatkan masalah. Mendengar yang mendapatkan ujian-ujian dalam hidup ketika mereka berdoa, maka jangan pernah putus berharap. Mendengar semua keluhan kita, asal kita mau menyampaikannya kepada Allah. Al-Alim tahu keadaan kita. Maka kita tidak boleh berkecil hati. Tapi ayat ini juga isyarat kepada mereka yang menebarkan kejahatan dan menimpakan masalah ujian atas orang-orang yang beriman. Ingat, Allah mendengar semua makarmu. Allah tahu semua rancanganmu. Tidak ada satupun yang luput. Jangankan rancangan yang bisa membinasakan banyak nyawa, sehelai daun tidak keluar daripada izinnya Allah. Apalagi nyawa yang ditumpahkan. Allah tidak tidur. Allah tidak akan tidur. Maka hadirin, orang yang berbuat zolim itu biasanya, ini para ulama katakan, dicabut keberkahan hidupnya. Nanti dia mati dalam keadaan su'ul khotimah rata-rata. Rata-rata begitu. Susah akan mendapatkan hidayah. Karena doanya orang-orang yang dizolimi itu mustajab di sisi Allah. Susah mereka hidayah akan tetap. Jadi keluh nanti lidahnya untuk mengatakan syahadat kadang-kadang. Jadi karena kezoliman orang-orang yang dizolimi. Maka Allah Maha mendengar. Takut kita. Kalau kita sekecil apapun Nabi SAW itu, hadirin, jangankan kita yang besar-besar. Sampai disebutkan Nabi itu, walaupun sebiji walau firsyata asnanin. Jangan kau ambil dari saudaramu itu, walaupun sekayu arok. Pak, kayu arok itu yang biasanya kita gunakan untuk, ini kan sesuatu siwak yang sangat ringan. Ini kan barang sepele. Jangan kau kira enggak ada tuntutannya itu. Dituntut oleh Allah. Nabi juga ingatkan, kalau kita ini mengambil hak saudara kita sejengkal tanah. Apalah makna sejengkal ini? Tapi kadang-kadang kita ini menganggap biasa, cuma sejengkal. 7 lapis bumi kata Nabi, nanti kau pikul di akhirat. Gimana kalau bukan hanya sejengkal, Pak? Sehektar, 2 hektar, mampu ke kita ini? Sejengkal saja tidak mampu. Gimana kalau sampai berpuluh-puluh hektar kita klaim hak saudara kita? Hati-hati, kezaliman itu enggak akan lari kemana-mana. Hancur nanti hidup kita, anak keturunan kita gara-gara kita. Maka ini makna wa huwas sami'ul alim. Jadi penutup ayat-ayatnya itu, hadirin, nama-nama Allah yang begitu menepati ya, bagi menghibur kita orang-orang yang beriman. Pada satu saat yang lain ancaman bagi juga orang-orang yang menimpakan fitnah, ujian, masalah atas orang lain. Ayat yang ke-6 hadirin, nah ini menjadi sebuah solusi ya. Solusi bagi kita ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam ujian. Jadi jangan diam diri. Tidak boleh. Sunnahnya apa yang kita lakukan? Maka ayat ke-6 ini, bermujahadah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Bersungguh-sungguhlah, maka sesungguhnya sikap mujahadahmu itu nanti akan kembali kepada dirimu sendiri. Hadirin, ini isyarat. Kalau dalam masalah, jangan kita ini pasrah, menyerah dalam keadaan. Apa yang mesti kita lakukan? Maka ayat-ayat rangkaiannya begitu. Ayat rangkaiannya itu, kau bebaskanlah dirimu. Kau angkat dirimu dengan cara apa? Lakukan mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh untuk cari solusi. Hadirin ingat, selalu pejuang itu lahir dari tantangan dan tekanan. Jarang seorang pahlawan itu
lahirnya dari keadaan aman. Rata-rata pahlawan-pahlawan besar, orang-orang besar itu lahir dari tantangan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat setelah ayat tentang ujian, masalah, tantangan-tantangan dalam hidup, lalu kemudian menyambungnya dengan apa? Mujahadah. Karena disitulah ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan jiwa-jiwa besar, pikiran-pikiran besar, orang-orang besar. Jadi kerja-kerja yang besar, karya-karya yang besar itu rata-rata lahir dari yang ada tantangan. Hadirin, itulah yang terjadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat ini bahwasanya harus kita sikapi dengan apa? Hadapi setiap masalah dan ujian itu dengan karya, dengan mujahadah, dengan jihad. Maksudnya jihad apa? Sungguh-sungguh kita untuk cari solusi. Begitu kan? Jangan lari dari masalah, jangan lari dari tantangan, jangan takut dengan tantangan, lalu kita jadi orang yang lemah begitu. Enggak bisa. Ketika ada masalah, kita hadapi. Sebab di situ insyaallah Allah akan memunculkan kita, memberikan kekuatan, memunculkan potensi, memberikan kepada kita jalan keluar. Maka hadirin, sudah masuk? Belum. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, ini hal yang pertama. Karenanya hadapi, jangan kemudian kita ratapi, tapi kita yang harus menghadapi. Dan Allah mengingatkan bahwasanya kitalah yang mendapatkan manfaat, bukan Allah. Makanya ayatnya ditutup dengan innallaha laghaniyun anil alamin. Allah tidak punya kepentingan terhadap mujahadahmu. Allah tidak perlu bantuan. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan perjuanganmu. Tapi perjuanganmu itu untuk fa innama yujahidul linafsih. Maka kalau kita ini menghadapi, mendapatkan dalam hidup ini Pak, masalah ke tantangan dalam hidup, karena Allah tahu engkau ini kalau dibuat nyaman terus kerdil, kita ini enggak jadi orang besar. Kita ini sudah merasa nyaman itu enggak ada yang bisa kita buat apa-apa. Maka syukuri kalau kita mendapatkan satu tantangan. Sebab itu adalah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah. Dan Allah jangan katakan Allah menzalimi kita. Enggak, Allah enggak menzalimi kita. Jadi, tapi Allah sayang dengan kita. Ya, karena seringkali dalam hidup ini hadirnya seperti itu. Maka mujahadah ini yang menjadi kata kunci. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kita ini kalau dalam hidup berjuang, jadi dalam menghadapi masalah-masalah agama kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, perjuangan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, termasuk juga berbangsa dan bernegara kita, ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang besar. Sebab selalu pahlawan lahir dari tantangan. Saya sepekan yang lalu sampaikan ya, ikan besar itu kan paus adanya di lautan karena gelombangnya besar. Tidak pernah kita tengok ikan paus ada di sungai dan selokan karena nggak ada tantangannya. Begitulah orang-orang besar lahir dari bangsa-bangsa yang penuh dengan tantangan. Maka kita ini sekarang lagi sedang diuji banyak tantangan kita. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak memunculkan siapa saja yang mereka kemudian berjuang dalam kebaikan. Allah hendak memutuskan siapa yang layak untuk mendapatkan kemuliaan dan siapa yang hak untuk mendapatkan kehinaan. Dan yang terakhir hadirin, ayat yang ketujuh, Allah mengingatkan walladzina amanu wa amilus solihat. Jadi para ulama ahli tafsir ya, mereka mengatakan bahwa ayat yang ketujuh ini diatofkan atau disertakan dengan ayat yang keenam, di mana apa bentuk mujahadah yang mesti harus kita lakukan, kita persiapkan, kita jadikan sebagai bekal utama dalam menghadapi masalah, tantangan-tantangan kehidupan, dalam menghadapi ujian hidup. Hidup ini pasti diuji. Apa ya Allah bekalannya? Allah berikan yang harus kalian perjuangkan, yang harus kalian mujahadahkan, yang harus kalian sungguhkan itu apa? Pertama isyaratnya walladzina amanu, iman. Hadirin, ini yang mesti kita persiapkan. Jadi ternyata modalnya iman.
Maka ini yang mesti kita kuatkan dan kokohkan, menghadapi sesulit apapun, seberat apapun, tidak perlu kita takutkan, asal bekal iman kita tancapkan. Maka inilah pentingnya kita menjaga iman, kita berusaha di majelis iman, kita berusaha untuk apa? Mencari ilmu seperti ini dalam rangka untuk apa? Menguatkan iman, karena iman itu dari ilmu dan petunjuk. Hadirin, iman. Yang kedua adalah wa amilus solihat, amal soleh. Ya, iman amal soleh, iman amal soleh. Terus kita ini berbuat. Terserah kita berbuat ini mau dapatkan pujian atau enggak dapat pujian. Ya, karena manusia ini sebaik apapun, hadirin, sebaik apapun tetap saja ada orang enggak suka. Betul ya, Pak ya? Setuju Pak ya? Nabi SAW, apa kurangnya, sempurnanya, tetap dijahati orang. Makanya hadirin, kalau kita ini sudah berbuat baik, lalu kemudian ada orang enggak suka, jangan berhenti, baru aja kita diusilin sedikit ya. Sebab apa? Fokus cari redonya orang yang, cari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terserah orang memuji mau enggak mau orang muji kan. Kita pun, sebab apa, kita akan capek Pak, kita akan lelah. Karena yang terpenting adalah jaga istiqomah kita dalam iman dan amal soleh. Berbuat. Tanam. Ah, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Tapi Allah ingatkan dalam ayat ini, saya minta waktu sedikit. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Yang beriman, beramal soleh, pertama janji Allah, kami akan hapuskan dosa-dosa kita. Jadi iman dan amal soleh ini hadirin, niatnya adalah untuk menghapuskan yang lalu. Karena kebaikan akan menutup keburukan. Apalagi kalau kita ini sadar punya masa lalu yang kurang untung, yang kurang baik. Maka sisa umur inilah saatnya kita untuk membuktikan, ya Allah, aku ingin berbuat baik, maka Allah akan tutup. Satu. Makna yang kedua, para ulama katakan digandeng lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, setelah amilus sayyi'at wa amilus salihat, habis beriman, habis amal soleh, kok kemudian ada menghapuskan dosa? Apa isyaratnya? Para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan sesempurna apapun amal kita, sebaik apapun karya kita, setinggi apapun yang sudah kita perjuangkan, tetap saja ada celahnya, ada kurangnya. Makanya istighfarlah, bertaubatlah, terus kita ini berbuat baik. Jadi jangan pernah kita ini merasa sempurna. Tetap saja ini syaratnya. Dan Allah memberikan jaminan di penutup ayat yang ketujuh, ahsalalladzi kanu ya'malun. Yang beraman, beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan yang terbaik, ahsan, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hadirin, beberapa ayat ini yang kata kuncinya sebagaimana tema kita, amal dan mujahadah kita adalah di antara kunci ya kita dalam menghadapi ujian dan tantangan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah tetapkan istiqomah kita dan hidayah iman hingga masa akhir hayat kita insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin, barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.